Satu ops yang dilancarkan oleh Dragon Force Malaysia, which is Op Badai. Korang boleh pergi check Telegram channel Dragon Force Malaysia. Diorang ada keluarkan satu surat yang mengatakan apa-apa-apa-apa, kami akan melakukan satu ops yang dipanggil Ops Badai. Macam korang tahu selama ni, ops-ops yang Dragon Force Malaysia buat untuk attack Israel adalah Ops Israel 1, Ops Bedil 1, Ops Petir, Ops Bedil 2.0, 3.0, 4.0 dan sebagainya. Okey, macam yang kita tahu sekarang ni, perangai antara Palestin dengan satu entiti Israel yang tak guna ni, apa yang Dragon Force Malaysia ni buat? Benda paling klise lah yang Dragon Force Malaysia akan buat adalah dia akan buat defacement. Defacement sana macam Ops Bedil 1.0 dia orang buat beratus-ratus website 2. Tapi kali ni dia orang tak fokus on defacement. Sebab apa? Sebab aku rasa macam diorang pun dah malas lah nak buat defacement. Sebab takkan kau hack benda ni kan. So bagi aku macam apa yang Dragon Force Malaysia buat dekat defacement tu, maksudnya message-message yang diorang buat bagi aku adalah benda yang tepat dan padat. Sebab kalau korang boleh baca lah apa-apa yang diorang cakap. Diorang cakap pasal human rights, diorang cakap pasal free Palestine, diorang cakap pasal Israel tak guna lah apa-apa. Aku ada baca dekat Twitter tau, ada orang tanya, diorang support Dragon Force Malaysia untuk buat benda ni, tapi boleh tak bagi term bahasa mudahnya? Okay, kat sini aku nak bagi tahu bahasa mudah lah apa benda yang diorang tunjuk tu. So, root access. Korang boleh bayangkan macam ni lah. Korang ada nak mentadbir satu negara, kau sebagai Perdana Menteri ataupun mungkin kau sebagai Presiden. So, bila kau Perdana Menteri atau Presiden, korang boleh buat macam-macam dekat negara tu, betul tak? Korang boleh tiba-tiba nak buat darurat ke apa benda ke. So, sama juga macam root access. Root access adalah satu privilege yang paling tinggi tau. Dia macam ada admin, ada super admin, ada root access and ada benda yang paling atas sekali. Root access ni yang paling atas. So, apa yang diorang boleh buat? Contoh dia, macam kau nak delete website tu pun boleh. Ataupun kau nak dump database pun boleh. Benda yang aku salute untuk ops kali ni, diorang bukan setakat diorang sendiri attack. Contoh macam diorang buat defacement, diorang leak database, diorang hack itu, hack ini. Diorang juga panggil netizen-netizen dekat Malaysia ni untuk join sekali ops ni. Macam yang kita ingat dulu, waktu ops berdiri 1.0, ada satu hashtag. Hashtag Israel Koyak. Kalau korang ingat lah. Memang sampai apa influencer-influencer dekat Israel pun koyak dengan benda ni. Untuk ops kali ni, which is hashtag Israel Cuak. Tapi bukan Dragon Force yang buat lah, tapi netizen yang buat lah. Dragon Force diorang just macam menarik lagi orang untuk join Israel Koyak ni punya hashtag lah. Diorang ada listkan beberapa pro Israel punya orang dekat Telegram diorang. So adalah Twitter, Instagram, macam-macam lagi. Korang ingat tak dulu Dragon Force Malaysia diorang ada leak lebih kurang 250,000 data-data student yang ada dekat Israel daripada website wanted.edu.il samping macam tu lah. Korang perasan tak? Bila je Dragon Force Malaysia diorang leak 250,000 data tu, media-media yang ada dekat US, CNN, BBC, apa benda semua, semua ada buat satu cover pasal benda ni tau. Korang tahu tak sebab apa? Israel ni, diorang ni basically macam puppet tau. Kau bayangkan, dekat Israel tu, negara dia sebesar Singapore je. So, universiti dia pun ada 2-3 kerat je. So, bila Dragon Force Malaysia, diorang leaknya data-data student tu, bila diorang keluar, diorang akan kerja dekat Israel juga. Contoh dia, mungkin ada seorang student yang ada dekat Israel tu, diorang keluar, diorang jadi Menteri Pertahanan atau mungkin jadi apa-apa lah. So bila Dragon Force Malaysia diorang leak data-data tu, so satu dunia boleh tahu, okay, siapa dia ni, siapa Menteri Pertahanan sekarang, diorang ni siapa, diorang buat apa. Sebab tu lah aku nak cakap yang sebenarnya ops-ops yang diorang jalankan ni bukanlah satu benda yang macam sia-sia. Sebab diorang leak data-data benda-benda yang berguna. Diorang bukannya leak data kedai makan ke apa ke, diorang leak data student yang ada dekat. Kau bayangkan satu macam ni lah, tiba-tiba satu hari nanti UiTM, UPM, UKM, UM punya data kena leak. Lepas tu budak-budak ni semua keluar daripada universiti tu, diorang jadi Perdana Menteri, diorang jadi ejen risikan. So kan benda tu macam membahayakan lah.